Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Yorktown. Pengepungan Yorktown, yang terjadi antara tanggal 28 September dan 19 Oktober 1781, adalah pertempuran menentukan yang secara efektif mengakhiri permusuhan besar dalam Perang Revolusi Amerika. Jenderal George Washington memimpin pasukan gabungan Angkatan Darat Kontinental Amerika dan Sekutu Prancis. Mengepung kota Yorktown, Virginia yang dikuasai Inggris, garnisun Inggris dikomandoi oleh Jenderal Charles Cornwallis, yang mengambil posisi bertahan dengan harapan dapat disuplai kembali atau diperkuat oleh Angkatan Laut Inggris. Namun, Angkatan Laut Prancis, di bawah komando Laksamana de Grasse, berhasil memblokade Teluk Chesapeake, memutus dukungan Angkatan Laut Cornwallis, pasukan Sekutu membangun garis pengepungan dan mulai membombardir posisi Inggris, sehingga semakin sulit bagi Cornwallis untuk bertahan. Pasukan Amerika dan Prancis secara metodis mendekati pertahanan Inggris, sementara artileri mereka terus melemahkan kemampuan Inggris untuk melawan. Washington memerintahkan serangan terhadap dua benteng utama Inggris pada tanggal 14 Oktober, yang berhasil direbut, sehingga memungkinkan Sekutu untuk memposisikan artileri mereka lebih dekat ke garis Inggris. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Cornwallis mencoba melakukan terobosan yang gagal dan akhirnya terpaksa meminta syarat untuk menyerah. Pada tanggal 19 Oktober 1781, pasukan Inggris secara resmi menyerah, yang secara efektif mengakhiri aktivitas militer penting di Amerika Utara. Kemenangan di Yorktown mempunyai dampak yang luas. Hal ini mematahkan tekad Inggris untuk melanjutkan perang dan berujung pada dimulainya perundingan perdamaian, Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 1783, yang secara resmi mengakui Amerika Serikat sebagai negara merdeka. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.